Jadi hari ini ada latihan proyek namanya Nusantero, Nusantara dan Eropa. Jadi ini adalah proyek kolaborasi antara musisi-musisi dari Eropa, dari 18 negara. Ada 13 musisi dari Eropa yang berkolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia. Kita mainin lagu-lagu dari Indonesia dan dari negara-negara Eropa itu juga. Dan ini menurut gue proyek yang seru banget dan bagus untuk diplomasi budaya, karena benar-benar kita bisa lihat bahwa sebenarnya walaupun kita berbeda-beda, tapi ya tetap ada koneksi yang mirip-mirip. Dan kita dalam hal ini konteksnya adalah dengan jazz, gitu, persahabatan antar negara, antar budaya, antar bangsa lewat musik. Dan ntar bisa lihat dari klip-klip ini, gue ikut main di dua lagu. Ntar kita lihat lagi selanjutnya. Hubungan dari musisi-musisi negara-negara Eropa, Uni Eropa. Mbak Nita lagi diwawancara, dia adalah musik direkturnya. Ini kolaborasi musisi-musisi Indonesia sama Eropa. Everywhere I go, when I go to Europe, I found a family there. We go on stage, we play together, we shake hands, we play together, so we hug each other. This music is very strong and magical. Thank you.
kali. Mas Arif Dharma. Lima, Raka. Lima deh. Yang belum kebagian wireless berarti aku sama yang buat ngobrol-ngobrol dua lagi. Oke. Mulai coba Raka. Ya, lima sekali. Lima. Oh ya. Can we invite all the brass and woodwind to come on stage for the balance? Sekarang nomor 6. Nomor 6, Zaki. Hari ini project yang bersama Nusantero. Untuk Nusantero Big Band. Semoga di standby. Ini di Benny Hall, D2. Itu Mbak Nita Arsen sebagai music director. Sound checking. Ini kayaknya bisa muat 4.000 orang di sini. Oke, coba main. Semoga lancar.